بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا lفت عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا بما كانوا يكسبون بعد yang berbahagia yang dimuliakan Allah jamaah salat rawi yang berbahagia pertama kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah rabbul alamin karena dengan segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya khususnya kenikmatan kesehatan dan keimanan sehingga kita masih bisa menikmati sajian dan menu-menu bulan utama bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dengan aman dengan tenteram dan dengan kenyamanan mudah-mudahan keberadaan kita pada Pula Ramadan tahun ini akan bisa mengantarkan kita kepada peringkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna amin ya rabbal alamin Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kita aturkan kepada guru besar kita kudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kerabat sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, dalam kuliah pendek malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang Ramadan merupakan madrasah untuk membangun perubahan sosial. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-96 surat Al-An'am walau anna ahla alqura amanu kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman wattaqau dan bertakwa iman dan takwa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard benar-benar Allah akan bukakan keberkahan yang bersumber dari langit dan bersumber dari bumi walakin kazzabu melainkan Mayoritas manusia itu mendustakan, gak yakin, dan gak percaya. Karena itu, humbi makanu, yaksibun, Allah menimpakan hal-hal kesulitan, hal-hal merepotkan, bahkan berupa siksaan sekalipun karena ulah perilaku manusia. Hadirin rahimakumullah jika di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun hai orang-orang yang beriman telah ditetapkan bagi kalian puasa sebagaimana itu telah ditetapkan bagi umat terdahulu agar kalian menjadi orang bertakwa ayat ini punya korelasi 183 Al-Baqarah punya korelasi secara sosial dengan 96 al anam 183 Al-Baqarah ini madrasah. Ini adalah momentum sarana untuk menggembleng mengejawantah. Dan pengejawantahan Allah kepada manusia berupa ketakwaan itu tidak berhenti pada tataran normatif. Karena itu Ramadan itu bukan saatnya kita berhenti untuk meyakini Allah. Tapi saatnya kita mengimplementasikan keyakinan kita kepada Allah. Berupa kesalehan sosial. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dikatakan hadis sahih dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Subhanallah tamlaul mizan walhamdulillah tamla tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma baina samawati wal ard fas salatu nurun was burhanun Wal Qur'anu burhanun. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Fa kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famubiquha au Di sini konteks implementasi. Jadi ketika Ramadan memberikan asupan-asupan tentang spiritualitas yang kuat berupa salat-salat yang sangat banyak, salat-salat yang sangat nyaman zikir-zikir yang menyentuh Maka kemudian harus diimplementasikan dalam konteks realitas kehidupan Apa? Wasodakotu Satu Sedekah itu solat itu nurun Solat itu cahaya Menyinari Apa? Kalau solat itu menyari Inna sholat tanha wal mungkar Berarti dia bisa membedakan mana jalan yang mungkar dan jalan yang tidak mungkar burhanun Dia harus mengeluarkan sedekah Sebagai bentuk keyakinannya Bahwa dia yakin kepada Allah Kenapa? Wa fa inna Allah tidak akan seseorang itu akan meraih posisi yang baik Selagi dia tidak berani mengorbankan yang dia cintai Sesuatu yang paling dicintai selain diri sendiri manusia itu ada wa khairi manusia itu paling cinta dengan harta jangan dikira bahwa harta itu tidak dicinta tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang tidak cinta kepada harta nah oleh karena itu was burhanun laka sedangkan Quran ini akan menjadi sebagai rambu-rambu kehidupan. Makanya dia sebagai why dan sebagai of life, jalan hidup. Quran ini menjadi pencerah. Quran ini memberi belahan jalan. Kalau ada jalan buntu, Quran kasih. Ketika ada sesuatu kita yang melakukan sesuatu, Quran pasti kasih petunjuk. Fakulun yadu fakulu. Dan setiap orang nafsahu. Karena itu setiap orang mumin setiap hari keluar dari rumahnya bisa kalanya menjual dirinya untuk mendapat surga atau menjual dirinya untuk mendapat neraka Allah Di sinilah sesungguhnya kawah condro di Muko yang ada di dalam Ramadan ini akan menghasilkan manusia yang disebut dengan muttaqun. Dan ini merupakan peringkat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di Allah. Nah, kalau kita tarik ke dalam sebuah rekayasa sosial atau social engineering, maka faktor untuk merubah sosial itu yang pertama adalah human resources, yaitu sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia yang menjadi pemegang kekuasaan yang menjadi pemegang Stakeholders Kewenangan-kewenangan Yang memiliki berbagai macam Penguasaan Itu orang-orang yang baik yang bertakwa Maka hasilnya akan baik Ni'mal malus soleh soleh Harta itu akan bisa menjadi Kesejahteraan semua orang Kalau dipegang orang soleh Salihun li nafsihi Wa muslihun li ghairihi Baik untuk dirinya, mampu cakap untuk mengelola, tapi juga untuk mendayagunakan gunakan ke manusia. Nah konteks sumber daya manusia ini adalah merupakan faktor terpenting dan utama. Oleh karena itu, pendidikan kita itu sudah benar di dalam undang-undang dasar. Di pasal 31 itu jelas, ayat 3 khususnya. Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi para the father fathers kita itu punya otak yang panjang. Negara kita ini bukan negara sekuler. Pendidikannya diikat sebelum lu pinter, sebelum you teknokrat, sebelum anda memiliki kemampuan apapun pertama-tama iman. Dua takwa, dua tiga akhlak. Sebab sepinter apapun, secanggih apapun, kalau tidak dibingkai dengan akhlak yang mulia menjadi amburadul. Setinggi apapun seseorang memiliki kekuasaan, maksud saya, kemampuan jika dia tidak takut kepada Allah akan rusak. Disadar sadar betul. Problem terbesarnya di kita adalah dalam mencetak human resources, sumber daya manusia terjadi suatu distorsi penyimpangan yang sangat jauh. Bahwa pendidikan itu dalam rangka untuk melahirkan manusia-manusia beriman, manusia-manusia bertakwa, manusia yang berakhlak mulia, tetapi justru ketiga-tiganya tersingkir dalam kontestasi pendidikan. Karena pendidikan akhirnya menjadi bagian dari industri. Kalau bagian industri berarti yang penting you bagaimana bisa memenuhi kebutuhan industri. Bahaya. Oleh karena itu kemudian sekian puluh tahun kita tidak menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter keimanan, tidak memiliki karakter ketakwaan yang mampu mengangkat harkat bangsa negara. Otaknya cukup sederhana. Punya uang, perbanyak uang, lalu kemudian jerih. Yang penting uang, wa ma'aturukama uang. Kalau kata orang Arab, al-fulus, yuhin nufus. Uang itu bisa bikin hati halus ya? wa anta fulus pasti manfus. Fulus. Ini menjadi sebuah satu distorsi yang sangat panjang, distorsi panjang sekali. Jadi menciptakan anak masa depan itu dia cukup menguasai teknologi tidak cukup, tidak cukup memiliki sebuah satu skill dalam konteks kehidupan tapi dia harus memiliki jiwa keimanan dan ketakwaan. Inilah sumber pertama. Inilah faktor pertama utama untuk membangun untuk memperbaiki terhadap sosial kita. Sepanjang sumber daya manusianya itu bagus, pasti akan punya harapan bagus tapi kalau sumber daya manusianya buruk maka harapan itu menjadi redup. Di sini penting. Yang kedua, selain ada sumber daya manusia ada nature resources. Syarat kedua untuk membangun untuk melakukan perubahan atau social engineering itu adalah adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang ciptakan Allah. Yang kasih Allah Luar biasa, tinggal persoalannya: bagaimana supaya sumber daya alam itu bisa menjadi faktor penting di dalam mengelola terhadap sosial, di dalam membangun terhadap social engineering, diperlukan orang-orang teknokrat yang baik, diperlukan orang-orang yang memiliki skill keahlian mengelola alam. Disinilah ketemu bahwa alam itu tidak bisa dipisahkan. Sumber daya kekayaan alam kita ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain, maka di dalam undang-undang dasar juga jelas air, bumi, dan seluruh yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang terjadi. Bukan dikuasai negara, tapi dikuasai oleh adanya personal personal tertentu. Oleh karena itu, bahwa agar sumber daya alam, kekayaan alam ini bisa dioptimalkan untuk perbaikan bangsa dan negara, diperlukan adanya sumber daya manusia yang memiliki moral yang tinggi. Keahlian kita banyak sekali bahkan kita menemukan bahkan kita mendapatkan berbagai macam tenaga tenaga berkelas internasional di bidang teknologi bahkan di bidang vaksin yang saat ini dicari oleh seluruh negara ternyata itu juga banyak anak anak bangsa kita tetapi ini laki laki nanti ada persoalan faktor lain nah yang ketiga adalah faktor regulasi ya, ada tiga syarat Regulasi ini harus berpihak kepada bangsa dan negara. Bukan berpihak kepada orang tertentu, kelompok tertentu. Disinilah pentingnya Bapak Ibu memiliki wakil-wakil yang bisa membuat regulasi perundang-undangan yang baik. Di tingkat pusat regulasi itu disebut undang-undang. Yang membuat adalah DPR bersama Presiden. Sehingga kalau Bapak punya presiden saja nggak cukup, mesti punya DPR. DPR saja nggak cukup, mesti punya presiden. Yang kedua-duanya, kalau yang satu presidennya baik, DPR-nya tidak baik, susah. Atau DPR-nya baik, presidennya tidak baik, susah. Mesti kedua-duanya baik. Di tingkat provinsi disebut peraturan daerah. Ada DPRD provinsi bersama gubernur. Bapak punya gubernur baik, DPR-nya tidak baik, susah. Atau sebaliknya, di tingkat kabupaten kota, Bapak punya DPRD kabupaten kota, dan kemudian gubernur atau wali kota, dan seterusnya. Bahkan sekarang ini sudah sampai tingkat kelurahan atau desa. Dulu bahwa instrumen terkecil daripada struktur negara sampai kabupaten, sekarang sampai desa, karena ada undang-undang desa, sehingga desa itu merupakan bagian terkecil yang bisa membuat aturan. Makanya peraturan desa itu adalah bagian daripada peraturan perundang-undangan. Nah, regulasi ini adalah tiga syarat. Ada manusia, ada resources, ada regulasi. Tetapi ada dua kendala besar. Kendala yang pertama disebut al-mutrafun. Di dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah berfirman, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقُّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا Jika Allah menghendaki suatu negeri itu runtuh, rusak, binasa, maka Allah perintahkan kepada seluruh, khususnya kepada al-mutrafun, orang-orang yang memiliki kekayaan orang-orang yang memiliki penguasaan terhadap sumber daya. Fafasa kufiha, tapi mereka justru menyimpang. alaihal maka Allah memastikan Allah menepati janjinya, yaitu ketika diingkari, perintah dihalangi dan seterusnya. Fadamarnah tadmiro, berarti al-mutrafun orang-orang yang menguasai resources dan memiliki kewenangan itu faktor tantangan dalam membangun social engineering. Quran menyebutkan berkali-kali bahwa musuh terbesar bagi para rasul itu dua. Yang pertama al-mutrafun karena itu selalu Al-Mutrafun mereka penghalang utama. Dan mereka merasa memiliki resources. Memiliki sumber daya. Apakah sumber daya alam? Apakah menguasai sumber daya manusia? Apakah menguasai sumber daya ekonomi dan seterusnya? Karena itu kemudian ingin dia melaksanakan sesuai dengan kemauannya. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak perlu dengan aspek kemanusiaan. Dia juga tidak peduli dengan aspek undang-undang maupun kesepakatan. Ini tantangan pertama. Tantangan kedua, wa kadzalika ja'alna fi Ayat yang baru saja dibaca oleh Imam tadi. Akabira mujrimiha. mujrimiha. siapa akabira Para elit. Jadi tantangan di dalam membangun social engineering itu adalah para elit dan para penguasa sumber daya. Dua inilah sesungguhnya ketika bisa ditaklukkan maka akan bisa membangun proses peradaban yang baik. Tapi ketika dua ini adalah merupakan faktor pembelot utama maka proses social engineering akan menjadi sangat alot dan bisa saja menuju kepada keruntuhan. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Mudah-mudahan ceramah pendek ini, meskipun tidak rinci, paling tidak bisa menggambarkan suasana kebatinan, suasana yang sedang kita rasakan, suasana yang sedang kita lihat dalam capture, dalam perspektif Quran, dan Quran memang begitu cerdas, begitu dalam, bisa melihat ke depan yang lebih jauh. Catatan paling terakhir, makanya diperlukan adanya bahwa kelas menengah itu merupakan bagian daripada yang bisa memberikan bargaining dengan para penguasa resources. Jika kelas menengah ini kemudian dia berdiam, membisu, dan kemudian tidak bicara, maka kemudian para penguasa resources dan para elit ini akan jalan dengan semaunya. Tetapi ketika kelas menengah itu mereka berbicara, mereka menyampaikan, dan mereka melakukan satu gerakan untuk menghalangi terhadap kemungkaran-kemungkaran itu maka tidak mudah baginya untuk menggolkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang diusung kelas menengah itu dalam konteks sosial mereka ada para ulama dalam konteks mahasiswa mereka ada para pelopor dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ada corong-corong rakyat dan seterusnya kalau kemudian semua ini adalah tidak ada yang bunyi dan semua menjadi bisu dan menjadi kenikmatan tersendiri atas berbagai macam kerepotan yang dirasakan, atas berbagai macam kebijakan-kebijakan yang telah menindas kepada rakyat itu kemudian cuman kremeng di belakang, maka itu kemudian apa yang menjadi misi para mutrofun, yaitu para penguasa dan misi para akabiro mujrimiha, para elit, itu yang kemudian berjalan. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita agar kita diantaranya dengan segala kemampuan kita, kita bisa berkontribusi untuk paling tidak memperlambat dan menghadang laju percepatan dari visi-visi mungkar itu sehingga kemakrufannya akan tampil di muka bumi dan di bumi Indonesia tercinta rabana taqabbal minna innaka adsamul alim wa tub alaina innaka anta aturahim wa qulukuli hadza wa asaufilu wa alaikum salam muslimin wa inna inarurhim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh